Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau update harga emas lagi, yang tentunya terbaru ya. Dan info ini aku dapatkan dari toko emas langgananku, yaitu Semar Nusantara Yogyakarta. Dan sebelum lanjut ke video, aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Serta nyalain juga notifikasinya, agar setiap aku upload video terbaru, kalian gak ketinggalan. Oke, terima kasih dan happy watching. Terkait dengan harga, setiap produk perhiasan Semar memiliki harga yang berbeda ya guys. Dan harga emas putih juga berbeda dengan perhiasan dari emas kuning. Nah, berikut daftar harga emas perhiasan dari Semar Nusantara. Harga ini bisa berubah sewaktu-waktu ya guys. Harga perhiasan emas kuning dengan kadar 10 karat per gramnya itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp435.000. Untuk harga perhiasan emas kuning dengan kadar 17 karat per gramnya dibanderol dengan harga mulai dari Rp680.000. Kemudian untuk harga perhiasan emas putih dengan kadar 10 karat per gramnya dibanderol dengan harga mulai dari Rp458.000. Untuk harga perhiasan emas putih dengan kadar 17 karat dibanderol per gramnya senilai mulai dari Rp700.000. Harga emas 21 karat per gramnya dibanderol mulai dari Rp795.000. Untuk emas batangan yang antam per gramnya dibanderol dengan harga Rp944.000. Kemudian untuk emas batangan yang smart gold per gramnya dibanderol dengan harga Rp837.000. Smart gold ini adalah produk dari Semar Group untuk emas 23 karat atau persentase 99% dengan sertifikat perusahaan ya guys. Dan smart gold ini cocok digunakan untuk investasi selain perhiasan. Untuk koleksi perhiasan dari Nikita Willy dibanderol mulai dari harga Rp500.000. Untuk harga-harga yang saya sebutkan tadi itu semua tergantung dengan setiap model-modelnya ya. Kemudian untuk harga emasnya ini juga bersifat fluktuatif, jadi terus bergerak ya guys. Karena emas adalah investasi yang paling tepat di era modern ini, makanya nggak ada salahnya ya guys kalau kita menjadikan emas ini sebagai tabungan kita. Nah, sekian aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Boleh juga ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.